Setiap lebaran, warga Panawuan, Kabupaten Garut terbangkan puluhan balon kertas raksasa. Tradisi tahunan ini dijamin aman karena balon tidak terbang membawa api. Menerbangkan balon raksasa. Jadi tradisi lebaran ala warga kampung Panawuan, Garut, Jawa Barat. Tahun ini ada puluhan balon yang diterbangkan dengan cara pengasapan. Kepulan asap panas lama-kelamaan akan memenuhi seluruh ruang balon hingga berbentuk bulat. Balon pun berdiri tegak. Setelah daya tarik kuat, balon dilepas ke angkasa. Balon yang diterbangkan selepas sholat id ini terbuat dari kertas yang mudah rapuh saat kena panas matahari. Jadi balon akan hancur sebelum mendarat. Ini jadi model menggunakan pengasapan. Jadi untuk apa namanya, untuk menggelembungkan si balon itu menggunakan asap putih, lalu gasnya pakai asap hitam. Oke. Okay. Artinya kalau balon meletus pun tidak mengeluarkan api, jadi tidak, aman gitu ya? Iya, kalau ini tidak mengeluarkan api, tidak membawa api ke atas, tidak. Tradisi menerbangkan balon raksasa sudah dilakukan warga secara turun-temurun. Harapannya, tradisi ini bisa mempererat silaturahmi antar warga. Nah, warna balon yang lebih berwarna simbolkan keragaman dan kerukunan antar warga. Selamat Hari Raya! Ervan Lugina melaporkan untuk NET.